Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya guys di channel Serba Serbi. Iya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah tutorial yang dimana teman-teman kita banyak berkomentar, "Bang, gimana sih bang caranya menambah likes di Instagram?" Oke, kali ini kita akan membahas sebuah cara atau trik untuk kalian semua, yaitu cara menambah like di Instagram. Seperti apa tutorialnya? Sebelumnya kita lihat video yang satu ini. Twiki bitch. Oke, langsung saja bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dukung terus channel ini biar terus berkembang guys, karena subscribe itu gratis loh. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke tutorialnya. Yang pertama kita langsung buka saja Play Store. Oke. Nah, kita langsung dihadapkan dengan aplikasinya, yaitu yang bernama Like for Instagram for hashtag. Nah, yang kedua ini guys, saya sudah install. Bagi kalian yang belum install, kalian install dulu terlebih dahulu gratis aplikasinya, ada di Play Store ya. Atau kalian bisa download di bawah video ini di link deskripsi, saya sudah sediakan linknya, kalian bisa download di situ. Oke, langsung saja ke caranya seperti apa. Yang sudah download kita langsung buka aplikasinya seperti ini. Oke, tampilan pertamanya seperti ini guys. Oke, kita masukkan username Instagram kalian. Oke, gak perlu takut ya, karena saya juga sudah lama sebenarnya aplikasi ini saya pakai, dan banyak teman-teman yang ingin tahu caranya. Di sini saya install ulang aplikasinya, saya kasih tahu untuk kalian semua. Oke, langsung saja kita masukkan username Instagram kita semua yang akan ditambahkan like-nya. Oke, langsung saja. Oke, kita masukkan passwordnya. Tenang, ini aman kok, karena saya juga memakainya guys dulu dan sekarang, hanya untuk memberitahu untuk kalian semua. Oke, sombong amat. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, setelah itu kita langsung masuk ke sign in. Oke, seperti ini kalau kita sudah sign in ya. Tunggu beberapa saat, di sini ada waktunya. Oke, apabila sudah muncul iklan ya, kita pencet oke. Nah, muncul iklan, biarkan saja iklannya 15 detik ya, sampai 30 detik paling lama. Oke, kita tunggu supaya dari pihak provider itu bisa menambahkan like untuk foto atau video yang akan kita tambahkan. Oke, langsung saja klik kalau sudah. Di sini ada beberapa macam. Oke, di sini kita pilih follow atau like dan komennya yang ini. Oke, yang ini follow, like, komen. Oke, sebelumnya kita langsung masuk Instagram ya, untuk sebagai contoh. Nah, kita sudah masuk. Nah, lihat kalian langsung 11 di sini. 11 like ya. Good job. Oh, lihat kalian. Belum apa-apa, baru saja membuka aplikasinya langsung menambah 11. Nah, tadi 1, tadi 11, jadi 12, tambah 1 lagi 13. Itu bervariasi ya, teman-teman semua. Kadang 5, kadang 10, kadang bisa lebih. Oke.
Oke, kita ulang ya, teman-teman. Nah, di sini 47 suka ya, atau 47 like yang ada di foto ini, 48. Oke. Coba kita ulang ya, teman-teman semua. Oke. Kita masuk aplikasinya yang tadi. Oke. Klik follow, like and comment. Langsung open. Oke, ulang. Kita buang dulu semua. Kita masuk ulang ya, teman-teman semua. Biar muncul iklannya kembali. Tunggu 7 sampai 9 detik. Oke, kalau sudah kita oke. Muncul iklan. Kalau tidak ada video, langsung saja next. Langsung muncul open Instagram. Nah, ini dia. Kita langsung ke fotonya. Nah, 48, kita tunggu sebentar sampai bisa ditambahkan like-nya. Nah, kalian lihat, tambah satu lagi, teman-teman. Kalian refresh kalian. Oke, tambah 3. Tadi 50 ya. Tambah 54, jadi 54. Oke. Kalian bisa tahu. Nah, 55 sangat mudah sekali ya, teman-teman. Di sini kalian bisa menambahkan like secara gratis sesuka kalian. Seperti itu ya. Caranya sangat mudah, kalian bisa praktekkan sendiri, buktikan sendiri ya. Jangan lupa share video ini biar teman-teman kalian juga yang ingin videonya atau fotonya yang ingin banyak like-nya, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, cukup sekian dan terima kasih tutorial kali ini. Kalian bisa coba berulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.